Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Jadi mari kita mulakan kelas dengan berdoa sebelum belajar. Bismillah. Mama nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk hari ini Mualimah akan masuk kepada topik baru. Minggu lepas kita dah ulang kaji tema satu. Iaitu apa dia? Kita belajar pasal simpulan bahasa dengan kata ganti. Ha, nama kata ganti nak? Nama. Nama. Okey, siapa jawab tu terima kasih. Ha, okey. Jadi hari ini Mualimah akan share screen. Okay, nampak tak buku teks Malima? Nampak? Nampak. Okay. Okay, jadi untuk buku teks ni yep. Oh, misalnya okay, buka muka surat 21. Bagi yang nak tengok buku teks boleh tengok buku teks muka surat 21. Okey, hari ini kita akan belajar tema 2 iaitu kesihatan dan kebersihan. Tajuk tema kesihatan dan kebersihan. Kalau yang main chat dengan ni bagi tahu sebut je. Ha, tak payah chat sebab Wadi tak perasan. Okey, baik. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zuhar. Okey, daripada tema ni berkenaan kesihatan dan kebersihan. Okey, apa yang kamu nampak dalam tema ni? Kamu nampak apa? Ada orang tengah cuci tandas. Haa, cuci tandas. Cuci tandas ni apa? Tema kesihatan ke kebersihan? Kebersihan. Kebersihan. Nah, bila kita nak sihat, kita kena hidup dalam keadaan bersih. Okey, so. Seterusnya, gambar yang kedua. Ni pasal apa? Dia pergi. Check apa? Tengok. Check up. Dia check kesihatan. Dia check kesihatan. Jadi kalau check kesihatan, ni ialah kena siapa sakit. Dia akan pergi jumpa doktor. Okey, seterusnya. Ni gambar apa ni? Siapa pandai baca kat sini ni? Tulis apa tu? Farmasi Pandu. Farmasi Pandu. Pandu. Tempat kita ambil? Farmasi Pandu. Tempat kita ambil apa? Ambil ubat. Pandai ambil ubat. Okey. Seterusnya. Tema kesihatan. Okey. Mama nak makan. Nak makan? Siapa minta izin makan tu? Darwish. Darwish? Makan benda ringan saja. Jangan makan nasi pula depan ni. Fokus betul-betul. Nanti kan kamu tak faham apa kamu belajar. Okey, seterusnya. Jaga kesihatan. Kena amalkan gaya hidup sihat. Nak amalkan gaya hidup sihat macam mana? Ni apa ni namanya? Dia riyadhah ataupun berapa? Ya, ya Zuhair. Pergi tandas. Boleh. Tutup kamera tu. Okey, pasti dia akan balik, okey? Okey, dia bersenam iaitu mengamalkan hidup sihat dengan menaiki basikal. Siapa suka main basikal kat sini petang-petang? Saya tak boleh. Basikal saya dah rosak. Saya boleh? Zarik Sharifah. Tengok Ryan suka. Auni suka buat apa petang-petang? Adam suka main basikal tak petang? Haris?
Berapa ni? Kelima. Ha, ni guna saya. Jadi dia makan makanan yang tidak berminyak. Pandai yang tidak berminyak. Okey, mari kita tengok muka surat 22. Ha, siapa punya yang tak mute tu? Bunyi-bunyi. Ha. Okey. Seterusnya, unit 4, tajuk dia Saya Sehat. Okey, pada muka surat ni kamu belajar berkenaan mendengar dan bertutur. Komunikasi apa? Kemahiran mendengar dan bertutur. Ha. Alif, buat apa main ketuk-ketuk tu? Okey. Pada muka surat ni kamu akan bertutur untuk menilai dan memberikan alasan. Maksudnya kamu akan membaca ni dan membaca dialog dan mengisi dialog dengan jawapan yang sesuai. Macam kamu berbual dengan kawan kamu. Okey. Jadi siapa yang nak baca ni angkat tangan? Ha. Siapa yang nak baca? Tak ada orang yang nak baca ke kat sini? Siapa? Baca ni. Ada. Baca. Saya. Adelia. Adelia baca sayangi orang sekeliling sampai perkataan bersin. Lepas tu. Ha, baca kau Fat. Sayangi orang sekeliling. Hadis ditemani Rajif dan Jid. Wen ke bilik rawatan setelah pening dan lemah badan. Sepanjang hari itu dia sering batuk dan bersin. Okey, jadi dia kata apa? Hadif temani Rajif dan Jid Wen. Hadif ni ditemani Rajif dan Jid Wen. Jadi siapa yang tak sihat? Siapa yang tak sihat? Hadif. Sebab dia batuk dan bersin. Siapa nak baca apa yang dia baca anak batuk dan bersin? Namakan. Kalimah budak kuat tak tepi maklumat. Ha? Namakan. Namakan. Okey. 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 Boleh tapi bukan nasi. Fokus dengan Kalimah aja. Kalau makan gula-gula tak apa. Okey. Tengok sini. Amalan ketika anda batuk dan bersin. Yang pertama apa ni? Kalau kita batuk dan bersin kita punya? Ha. Kenapa? Untuk mulut dan hidung. Baguslah Aidy lah. Aidy ni budak yang bagus dalam kelas Mu'alimah. Okay, good. Tutup mulut dan hidung. Kalau kita rasa nak batuk dan bersin kita kena cepat-cepat tutup mulut. Kalau kat sekolah kena pakai. Dia cekik diri sendiri. Okey, seterusnya. Yang kedua, buang tisu yang kena gunakan. Yang kamu guna tisu. Kamu kena buang tisu tadi. Dia dah kotor. Okey, seterusnya yang ketiga kena buat apa bila batuk dan bersin? Cuci. Tangan. Kuman kita banyak dekat sini. Jadi kena basuh bersih. Okey, yang keempat. Apa ni? Tutup pintu. Gunakan penutup hidung. Jadi kena guna mask sentiasa bersihkan kaca. Dia kata, okey, Hadif ni bersin. Jadi kawan dia kena tegur. Maaf Hadif, kamu perlu, apa kita perlu buat? Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Okey, jadi Hadif tanya, mengapakah saya perlu melakukannya? Jadi kawan dia cakap apa? Lima. Ha. Kenapa dekat gambar tu macam dicekik diri sendiri dia? Dia bukan cekik, dia batuk, dia sakit tegak dan dia batuk. Ha, jadi dia hak-hak macam tu. Cekik diri sendiri. Dia tak ada. Dia main eh. Okay, dia kata Hadif, amalan ini bertujuan apa dia? Untuk menjaga, untuk menyayangi orang sekeliling dengan menjaga kebersihan.
Okey, apa yang kamu capai kat sini? Bila kamu hormat, bila kamu batuk, kamu tutup mulut, kamu akan hormat orang lah. Lain. Lain. Kamu akan belajar orang yang baik hati ni, dia akan hormat orang lain. Dia akan jaga kesihatan orang lain. Dia kena jaga adab-adab dia. Okey, boleh? Boleh. Okay. 5 tahun dah setengah hari kamu mengantuk. Pula tu subjek bahasa Melayu kan? Online lah. Okey, jadi fokus kejap je sebagai fokus kejap. Siapa yang tak mute tu? Sebab Mali mana tengah? Apa Zakuan Haris? Hello everyone, this is your daily dose of internet. This guy wanted to see if it was possible to okay, take for a walk. He trapped the water in an edible map. Seterusnya, boleh tak Malima nak minta seorang bacakan muka surat 23? Okay, Adam. Eh, Adam. Ali Farhan. Okay, baca yang ni. One bowl membawa anaknya. Negeri yang demam ke klinik. Negeri terpancang poster syarat-syarat menderma darah. Nazri terpandang poster syarat-syarat menderma darah. Okey. Jadi, apa yang kamu kena buat kat sini? Siapa conteng slide maklimah? Padang balik. Hello, Ayu. Okey. Seterusnya, kat sini dia bagi tahu syarat-syarat menderma darah. Syarat-syarat menderma darah ialah, tengok kat sini. Siapa nak baca seorang ni? Duduk. Siapa nak baca kat sini? Saya. Okey, Aidil. Go baca. Saya. Siapa nak baca ni? Ha, Adil baca ni. Yang kat sini. Baca Adil. Cepat. Sebelum dibenarkan. Seorang. Orang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan penderma darah pertama. Berhenti dulu dekat darah berhenti. Lepas tu baru sambung. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Okay, selain itu. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Okey. Seterusnya, siapa nak kena baca yang kedua? Saya. Apa tu? Siapa saya tu? Amani. Okey, Amani baca. Yang ni. Okey, baca. Penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Okey, lagi? Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Okey, jadi kamu baca tadi tentang apa syarat-syarat menderma darah? Menderma darah. Okey, jadi pada muka surat ni kita akan menganalisis jawapan kepada syarat menderma darah. Tadi macam mana nak jumpa jawapan? Jawapan ni kamu kena cari dekat sini, dekat dua tempat ni. Okey, pertama tadi dia tulis syarat menderma darah ialah antara 18 hingga 60 tahun. Jadi syarat yang kedua dia apa? Selain itu. Siapa nak jawab? Dari penyakit kronik tu. Mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Okey, gariskan sebab nanti Maklimah nak suruh kamu salin ni. Sebab ni antara yang akan jawab dekat soalan pemahaman. Okey, gariskan Maklimah bagi tahu jawapan. Cepat. Sebab kadang-kadang Maklimah dia tak jumpa jawapan lah. Nanti dia tak siap kerja sekolah, naik kelas tahun minggu depan. Dia tahulah. Macam mana? Kita kampung.
Okey dah. Okey, seterusnya apa lagi cara menerima darah? Siapa boleh bagi tahu maklumat? Siapa yang tak mute ni? Ha, Zuhai, apa lagi cara menerima darah? Azuri tak ada. Dan juga perlu makan dan mendapatkan secukupnya. Apa dia? Dalam buku. Gariskan dalam buku. Siapa nak jawab? Zuhair. Okay. Apa jawapan dia? Syarat menerima darah. Penderma darah juga perlu. Perlu makan dan supaya mendapat rehat secukupnya. Okay, gariskan yang ni. Penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya. Gariskan dekat buku masing-masing. Dah. Okay. Zahri Syarif bagus. Dia dah buat. Yang lain dah buat belum? Dah. Okay, good. Okay, seterusnya apa syarat dia lagi? Ini ayat dia kata, mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Jadi jawapan dia ialah syarat menderma darah mesti bebas daripada alkohol serta ubatan berjadual. Gariskan, alkohol serta ubatan berjadual. Nanti tulis ke depan jawapan dia ialah bebas daripada alkohol. Juna tutup pintu. Lagi dua. Okey, lagi dua. Lagi dua ke? Lagi jawab apa je? Lagi merasa yang ni perlu makan, asingkan makan sebelum menderma. Tulis makan sebelum menderma. Kemudian ni makan sebelum menderma. Adik siapa tengah itu? Ha? Tak, tak tahu. Okey, tulis kat sini makan sebelum menderma. Okey, seterusnya kat sini beli asingkan. Perlu rehat secukupnya. Mama, Rafa datang ke? Tolak. Apa dia? Rafa datang tak sekolah. Tak jelas. Mak. Mak, mari mak tengah. Tak jelas kamu cakap apa. Okey, seterusnya. Maksud saya, Rafa datang ke tak sekolah. Rafa? Kenapa tanya Rafa? Fokus dulu kat sekolah dekat belajar ni. Okay, bebas daripada mengambil alkohol. Tulis. Alkohol pula. Alkohol. Okay, ni jawapan dekat sini. Nampak tak jelas tak? Bebas daripada mengambil ubatan, ubat berjadual. Bebas dari Yang Mak Lima tulis warna merah tu ke tu yang putih ke buku tu? Tulis dekat buku tulis kamu. Yang ni kamu boleh snap dulu. Ha, dah jumpa dah tahu ambil gambar kan? Snap dulu. Nanti saling balik dalam buku tulis kamu. Ya. Okay. Ya, jadi ya, ada ya, lagi ya, satu. Ya. Lagi satu ni ada jawapan sebab dia terlebih. Dia terlebih jawapan. Jadi jawapan ni yang Mak Lima tulis ni saja. Okay. Dah dapat? Belum. Saya Mak Lima saya tak faham. Tak faham. Ni kita mula dekat dalam buku latihan syarat derma darah. Nanti Mak Lima bagi file kat kamu. Syarat derma darah. Lepas tu kamu tulis satu apa, dua apa. Tak payah buat macam ni pun tak apa. Tulis nombor saja. Faham tak? Maksudnya macam ni. Kejap Mak Lima try buka.
Jadi Mak Dimah buka buka word sekejap. Mak Dimah tunjuk cara kamu buat. Jangan tutup pintu je. Bani yang makan kulit. Bani yang makan kulit. Okey, ni kamu tulis dekat sini dekat dalam buku kamu tulis di hari Selasa. Di hari Selasa. Dua hari bulan. Ah, berapa hari bulan? Dua. Dua. Okey, tulis kat sini. Dua hari bulan ataupun 02/03/2021. Okey, seterusnya tulis latihan. Buka surat. Buka surat apa tu? Sekejap eh. Sekejap, Mak Dimah rasa Mak Dimah tak ada dekat kamu. Sekejap eh. Dah makan. Okay, tengok yang kat sini. Sekejap. Nampak tak Mak Dimah punya word? Nampak tak? Nampak. Okay, latihan buka surat berapa tadi? Buka surat 23. Latihan buka surat 23. Okay, gariskan. Kamu garis guna pensel nanti. Okay, garis kat sini. Okay, lepas tu kamu tulis dekat bawah. Syarat. Oh, salah. Syarat-syarat pun. Ah, pandai pun. Syarat. Syarat menderma darah. Okay, tulis. Nombor satu apa? Contoh satu, nombor dua apa, nombor tiga apa, nombor empat apa. Ha, tulis macam tu, faham tak? Faham. Faham. Duhai, nampak tak? Lima tak ada. Ryan faham tak Ryan? Faham. Alif? Alif Farhan faham tak? Senyap je tu. Faham. Okey. Auni faham, Anas dapat tak? Mana masih dapat? Kelas online kamu hari ni dengan hari esok. Lepas tu minggu depan dah jumpa dekat sekolah. Okay. Okay, Zari, Zari Sharifah dah dapat? Faham tak? Saya belum sedia lagi nak sekolah. Kamu belum sedia nak sekolah, kenalah bersedia. Kat sekolah nanti lagi senang faham. Buku pun tak ada banyak lagi. Ada. Okey, jadi jawapan yang tadi Mak Dimah tulis dekat tepi ni, kamu kena saring balik dekat dalam buku nota warna apa? Merah. Pandai. Buku nota warna merah. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya. Untuk muka surat 24 ni. Muka surat 24 ni, sebelum Mak Dimah nak ajar esok. Siapa yang bising ni? Zuhair, mute kan dia? Ryan bawa adik. Okay, sebelum Mak Dimah nak ajar esok tajuk penjagaan kesihatan mata, pastikan kamu semua baca dulu teks ni. Boleh tak? Boleh. Boleh ke boleh? Apa? Baca teks ni dahulu untuk esok. Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh. Apa yang cakap tak tu? Esok Mak Dimah tanya soalan dekat dia. Baca semua. Muka surat 24 dan 25. Esok Mak Dimah nak tanya soalan sahaja. Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata? Jadi kamu kena cari jawapan dia dekat sini. Dekat dalam teks. Kalau tak dapat bermakna kamu tak membaca lagi. Betul tak betul? Betul. Cikgu. Dah jam 4 dah besar kan? Jadi dia dah tahu dah. Mana Mak Lima bagi arahan kan? Okey. Okey, jadi untuk hari ni, ingat ya, kerja sekolah kamu ialah apa tadi? Muka surat? 24. 23. Tulis dalam buku latihan ialah 23. Okey, jadi apa yang kamu akan belajar? Apa? Kalau kita derma darah dekat orang, kita dapat selamatkan apa? Selamatkan orang. Selamatkan orang.
kita dapat selamatkan nyawa orang yang dalam memerlukan darah. Okey, siapa kat sini takut darah? Ha? Siapa kat sini dia takut darah? Darah. Ha. Ada tak sini yang nak menderma darah? Cuba angkat tangan sikit. Mana dia, boleh? Dia tahu. Dia tahu derma darah ni adalah nilai yang baik. Jadi dia kena menderma darah. Okey, siapa kat sini yang nak menderma darah? Aidy nak derma darah tak? Nak derma. Ayah. No. Tinggal. Saya nak derma. Nak derma darah kat Anas. Tinggal. Derma darah. Apa dia? Nanti darah hilang. Nak darah. Saya tak nak kena hilang. Saya nak derma buah pinggang. Ada jangan buah pinggang. Jangan derma darah banyak sangat. Apa dia Adilia? Kalau derma darah banyak sangat nanti kita jadi lemah. Tapi kalau derma ikut cukup dia lemah ke tak lemah? Tak. Okey, pandai. Dia takkan rasa lemah bila kita menderma ikut yang sesuai. Garis Syarifah nak jadi doktor kan? Nak derma darah tak nak? Terjadi pengangkat darah. Nak derma darah. Tak takut ke dengan jarum? Takut. Takut ke nak cucuk orang? Okey. Okey, jadi. Okey, sudah habis kelas. Sebelum kelas, okay, Mak Liman nak minta seorang dulu baca teks ni. Jadi mudah untuk kamu saya baca nak kena. Siapa? Dia, ni budak dari satu ni. Okay. Sambing belakang tu. Okay. Siapa nak tolong baca ni? Ha, cepat. Siapa baca, yeah. Bagi kredit ni. Okay. Banyak-banyak. Baca. Ya. Ya, Anas. Mak Liman dalam kelas. Ya. Anas. Baca. Zaina. Dengar tak Mak Liman cakap? Anas dari tadi tak berbunyi. Eh, tak apalah. Siapa ni? Haris. Haris. Mana Haris? Haris baca ni Haris. Boleh dengar ke? Mana Harisnya? Test. Haris? Mana? Oh, suara Mak Liman tak ada. Haris. Zakuan Haris. Oh, Megan. Haris kecil. Telefon hilang. Haris dari puli hilang pula. Okay, siapa nak baca ni? Ni Haris? Saya nak baca. Okay, Adilia baca yang ni. Baris pertama dan perenggan kedua. Dari Syarifah nanti baca yang ketiga ni. Okay, Adilia baca satu dan dua. Apa? Kesihatan mata merupakan perkara yang perlu diambil berat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita perlu memastikan jarak penglihatan semasa membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jarak yang terlalu dekat akan menyebabkan otot-otot mata menegang untuk memfokus. Kedudukan badan hendaklah sentiasa tegak. Okay, good. Okay, kat sini dia bagi tahu cara kita nak menjaga mata. Kenapa kena jaga mata? Sebab? Sebab kita nak melihat menggunakan mata. Kalau tak mata awak rosak, mata awak rabun macam Mak Liman ni, kalau tak pakai spek, nampak tak? Saya nampak. Tapi jadi kalau kena, nampak benda kecil, kena pakai spek mata. Jadi kena jaga mata. Okey, seterusnya Zahri Syarifah baca yang ketiga ni. Semasa menggunakan komputer, pastikan kedudukan komputer adalah sama paras dengan mata pada jarak 30 cm. Jangan komputer juga tidak boleh terlalu terang. Keadaan ini akan menyebabkan mata mengalami kelelahan. Okey. Kemudian dia kata apa? Bila kita menggunakan komputer, kita kena pastikan kedudukan mata kita pada jarak berapa? Kat sini ada jawapan. Pada jarak 30 cm. Kalau macam Mak Liman duduk depan-depan ni boleh tak boleh?
Jadi kena pastikan 30 cm dengan kamu punya komputer ataupun gadget, handphone kamu pun. Kena pastikan jauh daripada mata kamu supaya kamu relax. Okey, seterusnya. Siapa nak baca perangkat yang seterusnya? Okey, Ali Farhan baca yang ni. Ali Farhan. Ya, Alif baca. Pemakanan yang betul memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan mata. Antara termasuklah vitamin A dan vitamin C yang terdapat dalam susu, sayur terutamanya lobak dan brokoli serta buah-buahan. Okay, good. Serta buah-buahan. Okay, jadi apa yang dia kata? Cara kita nak jaga mata, kita kena buah-buahan. Hello. 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 Ma. Terima kasih.